guys. Bagaimana cara buka tisu yang benar biar tidak berantakan? Kadang-kadang ya orang-orang itu belum bisa ya, atau nggak bisa cara bukanya. Kadang-kadang bisa sobek ke sini, nggak rapi pokoknya ya. Caranya gampang sebenarnya. Sebenarnya di kemasan tisu ini udah ada nih. Nah, kalau dipegang ini ada, udah ada buat buka tisunya ya. Ini udah dibikin, jadi kayak udah ada sobek-sobekan kecil di sininya. Caranya gampang, tanpa alat, tanpa apapun ya, hanya pakai tangan. Pakai jempol dua seperti ini nih. Coba dekat lagi. Nah, lihat tuh dekat, nah, seperti ini. Nah, ini udah ada ya tuh, udah ada sobek-sobekan kecil. Jadi tinggal kita buka aja pakai jempol pelan-pelan. Nah, tuh. Nggak perlu pakai gunting, nggak perlu pakai pisau, caranya gampang. Nah, dijamin tisu nggak berantakan, rapi. Kalau udah gini, kita ambil yang paling atas. Nah, lapisan yang paling atas dari tisu kita cabut seperti ini. Tuh, tisu siap disimpan di meja ataupun dimanapun, karena pasti rapih, tidak berantakan. Oke? Itulah cara buka tisu yang baik dan benar ya. Jangan salah lagi, jangan sampai berantakan. Soalnya jelek kalau dilihat di meja atau dimanapun. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Bye-bye.